Okay. Film ini kita kebetulan bertemakan tentang perjuangan anak-anak jang, sekolahnya juga Bronx, artinya memang sekolah, you know lah, kalau dia seperti itu, menciptakan perjuangan mereka untuk membentuk tim Cheers, yang selama ini sekolahnya adalah sekolah Tauran. Nah, mereka ini sedang berjuang, musuh mereka bukan lawannya, tetapi musuh mereka adalah keluarganya. Keluarganya dan juga tentunya lingkungan sekolah yang mungkin tidak mendukung. Nah, film ini sebenarnya disadur dengan drama komedi remaja, dan juga kita hadirkan beberapa karakter tadi, itu ada Arab, ada maaf, ada yang Chinese atau Tionghoa, kemudian juga ada Sunda, Nado, dan semua para karakter tersebut menghadirkan Indonesia banget. Nah, itu sesuai dengan tadi picture, memang ini menghadirkan film-film yang nuansa berbineka disadur dengan nuansa modern. Itu sesuai. Kalau untuk pemilihan pemainnya sendiri, dari mulai Aisyah Akhila, Oka Antara, kenapa akhirnya dapat cast-nya itu? Kalau itu seserangan pada ya, Bang Indra. Iya, kalau kita kan biasa memilih pemain itu sesuai dengan karakternya. Iya. Sesuai karakternya, kita juga mengalami cukup lama juga ya casting ya, mencari tokoh Leo, tokoh Minty gitu. Jadi, intinya sih kita memang benar-benar lah, kita mau dapetin apa yang kita pengen, dari karakter Leo, Minty, semuanya gitu, agak-agak susah sih. Tapi alhamdulillah, ini yang terbaik menurut kita, ini yang terbaik bisa memenangkan semua karakter-karakter film Filipina. Kalau Coach Leo yang diperankan sama Oka Antara itu karakternya seperti apa sih? Coach Leo itu sebenarnya kan ini pokoknya boleh kita kasih dikit aja dia kan dia seorang mantan tentara gitu kan, yang tidak sukses dengan karir ketentaraannya gitu kan, dia punya problem masalah pribadi yang sangat besar gitu. Tapi ternyata ketika mereka ketemu mimpi dan gengnya, dia bisa bercermin gitu. Wah, mereka aja bisa bangkit dia masuk dunia semangat. Itu juga semangat mereka berkolaborasi lah kan, si Leo menjadi manajer dari tim cheerleader. Biasanya kalau ini mungkin kurang tahu, mungkin genrenya remaja gitu mas, genrenya remaja biasanya kan bumbu percintaan yang biasanya, ini kenapa jadi cheers gitu? Gini, kita sebenarnya kan kalau kita mengucir dengan situasi yang kita background set lah, kita sudah ada di film kita gitu, kita mau tipisin dulu romansnya gitu, ada romansnya gitu, ada romansnya tapi kita nggak terlalu tebal, lebih ke drama komedi aja sih. Oke, banyak teman. Mas Andi selaku produser untuk tayang kapan sih? Rencananya memang kami Desember ya? Rencananya ya, tapi memang kita akan mengkondisikan di satu saat itu, tapi yang pasti kami di Desember itu sudah disediakan untuk tayang di bioskop. Jadi sudah jadi untuk itu, makanya kami kejar sekarang. Teman-teman ada teman? Ya. Oke ya, cukup? Terima kasih. Thank you ya.